Apakah kamu sering menggunakan power bank? Pada video kali ini, kita akan membahas dampak penggunaan power bank dalam jangka panjang. Jadi, pastikan kamu tetap menonton untuk memahami lebih lanjut. Pertama, mari kita bicara tentang bagaimana power bank dapat mempengaruhi umur baterai ponselmu. Penggunaan power bank secara terus-menerus, terutama yang tidak berkualitas baik, dapat menyebabkan penurunan kinerja baterai seiring waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan power bank yang berkualitas dan menghindari pengisian yang berlebihan. Selain itu, penggunaan power bank juga dapat mempengaruhi komponen lain dalam ponselmu, seperti IC charger dan IC power. Jika komponen ini rusak, kamu mungkin perlu membawa ponselmu ke pusat layanan servis yang tentunya akan memakan biaya yang cukup mahal. Tidak hanya itu, penggunaan power bank yang berlebihan juga dapat menyebabkan ponselmu sering restart sendiri. Ini disebabkan oleh baterai yang membengkak karena daya yang masuk tidak cocok, dan IC power yang sering menganggap bahwa daya baterai sudah penuh, padahal sebenarnya belum ya. Namun jangan khawatir, dengan penggunaan yang bijaksana, dampak negatif dari power bank dalam jangka panjang dapat diminimalkan. Pilihlah power bank yang berkualitas tinggi, isi daya hanya saat diperlukan, dan gunakan charger asli saat kamu berada di rumah. Oke, semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk melihat informasi penting seputar teknologi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.